dari Amerika berlari sejauh lebih dari 40 km, Harriet Thompson tercatat sebagai pelari tertua dalam ajang lari maraton di California. Yap, Harriet Thompson melakukannya sebagai misi mulia, yaitu untuk mencari dana bagi penderita leukemia dan limfoma. Bersiap dan berlari sekuat tenaga. Tak kalah semangat dengan peserta lari lainnya, Harriet Thompson mencatatkan dirinya sebagai pelari tertua dalam ajang Rock and Roll Marathon di San Diego, California. Thompson yang kini genap berusia 92 tahun pernah berlari maraton saat muda, namun berhenti sejak usianya menginjak 70 tahun. Namun hasrat berlarinya kembali bergejolak kala teman anggota gerejanya mengajaknya untuk kembali berlari. Demi misi amal mengumpulkan uang untuk penderita leukemia dan limfoma. It feels amazing. I just still can't get over it, and it's nice to know that. But I wasn't really interested in breaking any records. I was just interested in raising some money. Survivor kanker ini berlari sejauh lebih dari 42.000 km selama 7 jam 24 menit 36 detik. Sesampainya di garis finish, simpatisan dan pendukung Thompson setia menyambutnya dengan meriah.